Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwa mursalin. Wa alihi wa azmain. Amma ba'ad. Puasa mengajarkan kita untuk ikhlas dalam beramal. Puasa mengajarkan kita untuk imanan wa saman semata-mata hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan menyimak tausiah dari guru kita Bapak Aan Anjasmara. Mari persiapkan diri untuk menerima ilmu dan juga nasihat agama. Kita manfaatkan di bulan yang penuh berkah ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah. Manga, Pak, duduk Pak. Ini cing, bapak pak, mau dulu nanya, nggak mau, bapak cuma nanya doang. Ya udah, gimana pak? Bapak sama ibu kamu pulang nggak lebaran kali ini? Oh katanya sih bulan sekarang mah kagak pulang pak. Oh hmm. ya udah. Soalnya ba ada urusan yang nggak bisa ditinggal gitu. Baiklah kalau gitu bapak balik dulu ya langsung pulang kan cuma nanya itu doang. Eh Pak kebetulan banget ada Bapak, Bapak jangan langsung pulang. Gimana gimana? Tadi saya sama Riki habis berantem Pak. Wes silakan duduk silakan duduk silakan 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 dulu. Boleh boleh ya. Astagfirullah. Eh tuan rumah siapa ya? Siapa tuan rumahnya Cing? Pelayan. Oh enggak ada ya? Belum belum waktunya. Biasanya bawa korek. Oh langsung. Gini Pak, tadi Riki kan bagi-bagi takjil, mau bagi-bagi yeah. takjil. Hmm, yeah. Tapi sambil dikontenin kan itu pencitraan ya Pak, ria yeah. kan Pak? Enggak Pak? Iya, iya. Ria. Enggak. Ria. Ria itu. Gak. Ria itu saudaranya gembira. Ih. Ria yang gembira kan. itu. <laughs> 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 Oke. Okay. Kan, Terkait kita berbuat kebaikan, memang kembali ke inam al niat Okay. Segala apapun yang kita lakukan tergantung niatnya. Bahkan kebaikan yang kita lakukan kalau niatnya tidak baik itu pasti hasilnya tidak baik. Mm -hmm. Bahkan bisa jadi hal yang tidak baik kita lakukan ketika itu niatnya baik itu bisa menjadi baik. Ya, terkait kebaikan itu sebetulnya tergantung uh, dari pikiran kita. karena begini apa yang akan kita pikirkan akan menjadi apa yang kita katakan? Hmm. Dan apa yang kita ucapkan akan menjadi apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan akan menjadi apa yang kita biasakan. Iya, Jadi, iya. mulailah berpikir yang baik-baik ketika ada orang uh, buka konten untuk tentang sodako. Iya. Terimalah dengan pikirannya baik dulu, oh, mungkin hmm. untuk memotivasi yang lain. Ah, iya juga sih, Tapi Mbak. memang, kalau berbicara masalah kebaikan ini, bapak boleh dongeng dulu, ya Gak boleh. Apa, 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 apa. Satu ketika Rasulullah itu didatangi seorang pemuda, sila di hadapannya dan sampai lututnya beradu. Pemuda ini bertanya, "Ya Rasulullah, mana hak kebihus ini subhati?" Uh, Rasulullah, Rasulullah ditanya oleh pemuda ini, "Ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepadaku tentang berbuat baik. Nah, ini kaitannya. Iya, Pak. Masuk, iya, iya. Pak. Rasulullah menjawab, nah. "Anta ka'annaka taruhu, fa'ilam takun fa'innahu yaraka." Berbuat baik itu seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak bisa kita lakukan, maka yakinlah Allah melihat kita. Nah, biasanya kita terjebak ketika kita berbuat baik, pengen tuh orang lihat. Iya, ya, Misalnya betul. kita bertiga, hmm. sholat Jumat bareng, hmm. terus kita nyumbang bareng-bareng kan? Iya, yeah. Pak DKM mengumumkan ini sumbangan yang pertama dari Bapak Cacing. Nilainya satu juta. Masya nah, Allah, Cacing ketika Pak DKM mengumumkan Noel ke Bapak. Ahem. ah, ah. seolah-olah memberitahu cacing nih yang satu ya, juta ya. Ah. kemudian diumumkan lagi kemudian yang berikutnya dari pak anjas dua juta ah. bapak bilang <coughs> beda <coughs> beda dong <coughs> ya iya ya, ya. juta oke okay. kemudian ada lagi oh ini hamba Allah lima juta hmm. hamba Allah hamba Allah ya pak ternyata Riki nyubit Mohon maaf, Pak. Tuh sumbangan itu bagusnya yang barusan hamba Allah, tapi dia terakhirnya ngomong gini: "Yang hamba Allah itu, saya, Pak, salah juga." Itu jadi kita berbuat baik. Itu yakin Allah mencatat. Nah, satu ketika ada seorang raja yang sedang mencari penggantinya, kemudian dikumpulkanlah semua pemuda dari kota sampai ke desa. Kemudian raja ini memberi tugas. Mm -hmm. Saya memberikan biji seorang satu Silahkan rawat Siapa yang berhasil menghadapi ujian dari saya Kata Raja Dia dipastikan akan menggantikan posisi saya yang sudah tua mm -hmm. okay. Nah semua orang Mulailah berpikir bagaimana agar biji ini tumbuh yeah. Maka ada yang mohon maaf Mulai baru tumbuh sedikit diperlihatkan pada orang nih punya gue oh, nah. Sombong itu ya Kemudian ada lagi yang agak tinggi ini punya gue loh. Duh, ya. iya. Bahkan tidak sedikit sengaja melintas ke ke depan e, kerajaan sampai "Tuhanku, ini punya saya udah tinggi. Hmm. Ini punya saya udah tinggi bahkan sampai tetangga-tetangganya bilang, wah ini pasti yang bisa menggantikan posisi raja." Sementara Nun jauh di sana ada se, seorang pemuda yang justru tidak habis pikir sudah disiram, diberi pupuk, dia lakukan sesuai dengan instruksi raja untuk pengurusnya dan tidak tumbuh-tumbuh nggak tumbuh-tumbuh itu iya, dan dia hanya melaksanakan ya sudah ini perintah Tuhan Raja dirawat dan tugas kita hanya ikhtiar bukan tugas-tugas kita ini bukan menentukan hasil berhasil dan tidak tugas saya hanya ikhtiar tugas saya hanya ibadah tidak perlu berpikirkan nanti ada rizki, nanti ada pahala nanti ada surga nanti ada neraka nanti ada akan dapat pujian sudah ibadah saja seperti pemuda yang di pinggiran ini, hmm. yang penting dia melaksanakan tugas kalau bahasa kerennya S.O.P. S.O.P. Nah, tahu S.O.P. Iya. Ada S.O.P. yang enak, S.O.P. buntut. Nah. Sop itu. Sop, itu buntut. Oh beda ya. Wah. Wah. Cing, tahan cing. Wah. Sebentar lagi. Ada juga sop ada. Apa? Sop sepatu. Sop. Ayo dong. Sop apa ya cing? Ada sop buat belanja.

tidak berpikir ingin dapat pujian seperti pemuda yang satu ini. Nah selang beberapa bulan dikumpulkan kepala pemuda dengan produknya masing-masing. Ada yang sudah tingginya satu meter, ada yang tingginya satu meter setengah, ada yeah. yang setengah meter. Dan mereka dengan bangga, Tuanku ini loh pohon saya udah tinggi. Bu yang yeah. saya lebih tinggi. Sementara pemuda dusun ini tersipu malu dan dia ditertawakan. Karena en ente kagak malu, hmm. yang lain udah tinggi dia nggak tumbuh. Jangankan oh, tubuh, iya. busuk. Busuk itu bijinya Pak. Ngomong busuknya jangan lihat saya, Cing. <tuk> busuk. Busuk. Nah. busuk. Ya itu busuk. boleh. Busuk itunya. Makanya semua mentertawakan. Kemudian Sang Raja mengumumkan, saya akan mengumumkan siapa yang berhasil menjalankan tugas. Ternyata yang dipanggil adalah pemuda yang hasilnya tanamannya busuk. Oh, karena... Tidak terima dong? Enggak yeah. bisa Tuanku. Ini jelas punya saya tingginya sampai satu meter. Saya juga e, daunnya ranum. Sebentar lagi berbuah. Sementara yang ini kemudian dipanggil. Hmm. Ini adalah ujian dari saya. Uh, yeah. Apa yang kamu lakukan dengan biji itu? Ditukarkannya bukan? Ternyata raja tahu bahwa yang biji itu tiba-tiba berbunga, itu... tumbuh, ditukarkan dengan biji yang lain. Mm, oh nah. Yeah. Bagaimana ceritanya? Kemudian, raja menjawab, "Biji yang aku bagikan kepada kalian semua sudah direbus, maka kecil kemungkinan bahkan tidak mungkin biji itu akan tumbuh." Hmm. Pemuda ini jujur, hmm. dia tidak pernah mengada-adakan, bahkan menggantinya, bahkan dia berikan bijinya busuk, tapi dia sudah melakukan tanahnya berbau rempah, tanahnya berbau pupuk, dia sudah berikhtiar. Dia sudah menjalankan tugas. Dia yang akan menjadikan yang akan dijadikan penerusku menjadi seorang raja. Ya. Nah artinya ketika kita melakukan kebaikan sesuai prosedurnya saja bahwa saya melakukan apa yang ditugaskan. Antabuudallahu kaandaqataru fa'ilam fa fa'innahu yaroka beribadah saja karena Allah dengan seolah-olah kita melihat Allah. Kalau itu tidak mampu kita lakukan fa'innahu yaroka. Allah melihat kita, kaitannya dengan "sudah kok, sudah berikan saja." Ya, ya. Adapun orang tiba-tiba menyebut "oh, hmm. Kang Riki menyumbang sekian", sekian. Hmm. itu lain urusan. Yeah. Tapi kita mesti berlindung dari kata cacing tadi yang namanya Ria. Biasanya Ria, awalnya kita udah niat baik, kemudian kita disanjung. Hmm. Maka kalau ada teman yang menyanjung karena kita berbuat baik, berikan rem Sudah, saya tidak seberapa. Udah, jangan sampai goda saya, jangan sampai rusak pahala saya gitu. Oh, ya. Jangan semakin hebatnya mengagul loh nah. <laughs> Saya gitu pak. <laughs> berarti kalau ada orang yang bagi-bagi takjil kita harus positif aja ya pak. Positif yeah. saja terimanya. Bahkan kita doakan. doakan. Semoga ya. menjadi amalan ibadah. Amin. Amin. ah Berarti lu keren ki teman-teman lu ki. Ya, jadi tergantung niat ya pak. Berarti hmm. Betul gitu cing. Tapi Pak Ustadz. Ini kan kita udah ngobrolin panjang lebar nih Pak Ustadz. Nah, uh. Ada pertanyaan yang lain boleh nggak Pak Ustadz? Oh, ini panitianya siapa? Harus bayar dong. Oke <laughs> <Aduh. laughs> oke. <Okay, okay>. Nanya <laughs> apa boleh, lagi? Boleh 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 boleh. Ini Pak, kan ini kan udah 10 hari terakhir bulan puasa Ramadan. Uh, hmm. betul cing. Nah kan ada malam Lailatul Qadar ya kan Pak. Hmm. Nah itu malam Lailatul Qadar tuh ciri-cirinya apa Pak? Itu disebut malam Lailatul Qadar itu kebaikannya seribu bulan. Seribu ya. bulan. Artinya ketika satu bulan itu ada kebaikan, maka ini kebaikan itu menjadi seribu. Hmm. Nah, kita tidak perlu berpikir, eh gue dapat nggak ya? Hmm, ini iya. kasihnya gampang. Ketika satu bulan puasa ini ajang real toh, latihan, yeah. maka lihatlah di bulan sawal menjelang Ramadan. Ketika dia rajinnya di bulan Ramadan tarawihnya, tahajudnya, baca Qurannya, tapi setelah itu, saya yakin dapat Lailatul Qadar karena full tarawih uh -huh. kemudian bacaannya panjang-panjang kemudian setelah subuh saya baca Quran hatamnya sampai satu minggu satu Quran sampai empat uh -huh. Quran dalam sebulan tapi setelah itu ketika yakin dan pen dapat dapat Lailatul Qadar setelah itu nggak baca Quran lagi uh -huh. tidak okay. tahajud lagi jadi nggak bisa orang ngaku-ngaku saya dapat Lailatul Qadar uh -huh. tinggal berpikir saja, Ketika seseorang mendapatkan banyak kebaikan maka itulah orang yang berhasil menjalani pelatihan selama satu bulan. Bukan berarti tidak boleh mengejar, silahkan itu bagus. Ya. Tapi bagaimana memanfaatkan satu bulan ini sebagai bulan latihan. Orang yang biasanya makan serba enak kemudian segala dihabiskan dia harus berpikir kehidupan dunia itu sebentar. Kita 15 jam lapar haus ya. Ya, Pak. terbayarkan hanya dengan durasi 5 sampai 15 menit. Makan, ret, selesai, Langsung. lapar ya, hilang. Itu. Dan itu kehidupan dunia tidak seperti itu. Ya. 15 jam hanya 5 atau 10 menit, haus, uh -uh. selesai. Kehidupan dunia pun kalau dalam bahasa Sunda seancu lelek. Muncul ikan ke bawah lagi, tidak seberapa. Yang paling lama itu kehidupan akhirat. Makanya ambil hikmah nih, kita lapar sampai 15 jam. Tiba-tiba dengan 10 menit lapar selesai. Dan setelah itu apa oh, hebatnya ya. dunia? Ya, Sebentar. Ya. Kemudian kita merasakan lapar. Bagaimana orang yang justru kita mah laparnya itu karena menunggu maghrib. Kebayang nggak orang yang lapar karena menunggu makanan ada. <laughs> karena tidak ada makanan yang buat dimakan. Kalau yeah. kita menunggu nunggu lapar itu nunggu maghrib karena. Waktunya. Di waktu mati makanan yeah. ada. Yeah. Sementara bagaimana saudara-saudara kita dia lapar itu bukan menunggu adzan maghrib menunggu siapa yang mau ngasih makanan ke kita. Aduh. Nah, mm, 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 mm. Itu barangkali yeah. eh, tentang lelah Lakukan yang terbaik di bulan latihan ini selama satu bulan. Sebelas bulan ke depan pastikan kebaikan yang kita lakukan dalam satu bulan ini kecuali puasa ya mm. kita yeah, betul. laksanakan puasanya diganti dengan senin kamis. Ah. Salatnya yang bisa berjamaah jadi berjamaah berkelanjutan. Ya, iya, ada dampaknya setelah iya. berkah, Ramadan, ber Berkah, berkah, berkah. berkah. Uh, tapi gini, Pak Ustad, kalau misalkan Ramadan kan seringnya cing, ada kegiatan bukber agenda ah, bukber, betul ber. banget tuh. Buka puasa tuh, uh, uh, tapi kadang bukbernya elit, sholatnya sulit, ah, Ustad betul. Itu gimana ketawanya beda ya? Tanggapannya iya. cing, jangan terlalu jujur dulu, teman saya. Teman gitu, si pak. cacing, bukan cacing, Pak. Jadi buka puasa pak, tapi nggak sholat maghrib okay. itu gimana pak? <laughs> ya ya ya. Jadi ee, ada keterangan menyebutkan as imaduddin. imadudin, yeah. sholat itu tiangnya agama. Hmm. Faman akomaha, fakod ako madin. faman tarokaha, fakod hada madin. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, dia telah mengokohkan agamanya. Dan barang siapa yang merusak sholatnya, tidak sholat sama sekali. Dia sudah meluluh lantahkan bangunannya. Oh. Sholat itu wadahnya awal. Yeah. Kebayang nggak? kita mau nyari ikan, kemudian pakai wajan yang bulat, tapi uh -uh. tidak ada ke bawahnya. Ikannya masuk, diambil Bocok. keangkat, gak? Enggak. Nah. Enggak, kan, kan. Yeah. jadi sangat disayangkan sesuatu yang seharusnya menjadi wadah amalan ibadah, wadahnya kita tidak punya. Seperti kita mengambil air dengan sendok yang eh, dengan gelas yang bolong, berapapun kita mengambil sebanyak apapun, iya. tidak ada air yang terangkat. Iya, iya, iya. mestinya sholat didirikan, amalan ibadah akan turut menjadi aksesoris bangunan iya. yang kita bikin. Masya Allah. Jadi gitu, cing buat temennya ya. Ah, Jadi sholat harus ya, sholat. jangan puasanya doang. Riki ya. Ya, um, sholat maghrib enggak? Alhamdulillah, kan belum maghrib. Ah, Nanti om, kan om, iya. Om, om. Memang gak, gak sedikit orang yang, yang, alhamdulillah hari ini saya puasa uh. tamat. Yeah. Kok bisa dari mulai subuh tidur, tidur. bangun maghrib? <laughs> Bangunnya maghrib. <laughs> Tapi itu saya loh Pak. <laughs> nah itu makanya ada yang disebut dengan orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oh, iya. Jadi bonusnya di dunia lapar dahaga akhirat nggak dapat bonus. tapi kan betul. ada itu pak istilah yang pua, eh, tidurnya orang puasa itu ibadah pak. tidurnya iya. orang puasa memang ibadah, <laughs> apalagi orang yang bekerja ketika oh. puasa. iya juga sih ya. <laughs> <laughs> betul juga sih. Ya. <laughs> tapi pak ini ada lagi nggak, apa-apa ya pak. boleh ya, boleh. di bulan suci Ramadan ini kira-kira berkah apa sih pak yang paling harus kita petik gitu pak? Di bulan Ramadan ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sifatnya individu, mm. karena puasa itu li kata Allah untukku. Kebayang nggak? Yeah. Suatu amalan ibadah spesial untuknya, dan kita melakukannya mesti serius. Karena apa? Orang bisa saja ngaku puasa. Iya yeah, betul. Keluar, nu temen saya puasanya pasti oke. Okay. Kenapa ngeludahnya tiap menit? <laughs> Cuy. <laughs> kemudian jalannya sampai sempoyongan, lemes, orang bisa berpura-pura, karena puasa itu untuk Allah. Yeah. Makanya pengalaman individu sangat banyak, misalnya karena ini tentang kita dengan Allah bagaimana menumbuhkan kejujuran. Hmm. Uh -oh. Kita berbicara kepada Allah bahwa saya puasa, harus jujur dengan Allah. Kemudian sisi sosial kita berbagi, merasakan bagaimana orang yang lapar karena tidak ada makanan, yeah. bukan karena belum waktunya buka ya. Betul kita tidak memiliki apa-apa. Kebayang nggak sih orang yang mau menghadapi Lebaran setelah puasa orang pakai baju baru kita mau beli baju kadang gimana seenaknya dewek hari ini mau beli beli jadi mereka setahun sekali bahkan dikasih. Yeah. Yeah, yeah. Sisi sosial harus ditingkatkan. Berarti individu apa? Ya, hmm. betul betul. Hmm. Ini bentar lagi maghrib bapak mau buka puasa dengan bebek di rumah. Ya uh, harus. Uh, so mau nyiapin uh. buat bebek. Boleh Bapak produksi duluan? Ya kalau soal keluarga mas saya nggak bisa ini Pak. <laughs> Oke, <Okay. laughs> baik terima kasih ya. Iya, Pak. Nanti mudah-mudahan Bapak dan Ibumu pulang. Ya. Amin Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Okay. Makasih ya pa, Pak udah bagi-bagi ilmu. bangga, bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.